Pemirsa, salah satu personil gabungan TNI Polri yang mengawal evakuasi tertembak saat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Jumat kemarin. Anggota BRIMOB tersebut tertembak di bagian lutut kanan saat terlibat baku tembak. Tertembak di bagian paha ya. Polda Papua membenarkan ada satu anggota BRIMOB tertembak saat melakukan evakuasi warga yang disandra kelompok bersenjata. Korban tertembak bernama Bribda Sandi Prasetyo dari Kesatuan BRIMOB langsung dibawa ke Rumah Sakit Tembagapura untuk menjalani perawatan intensif. Bribda Sandi Prasetyo tertembak pada bagian lutut kanan dan kini kondisi korban mulai pulih. Tembakan dari mana, Gandhi? Tadi dari arah ketinggian di atas dari gua. Sebelumnya kontak tembak terjadi ketika pasukan gabungan akan mengevakuasi warga Desa Banti dan Kimberley Papua yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata. Dalam perjalanan menuju tempat yang aman, beberapa kali pasukan gabungan dan warga harus berlindung karena ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata. Pasukan gabungan pun sesekali balas menembak ke arah yang diduga menjadi lokasi berlindungnya kelompok kriminal bersenjata.